NTT gempa 7,5. Anak muda nyampe situ. Kalau dulu kan swab sakit, kalau sekarang swab udah nggak boleh sakit. Sama dokternya. Ayo Bismillah ya. Ayo baca Bismillah dulu, ntar sakitnya hilang. Tidur dulu ya Dam, jangan bergerak. Jangan gerak. Anak beneran nggak sakit. Sekarang mulut. Ah, gitu bilang yang panjang. Ah, pinter anak soleh. Hei. Ayo sekarang hawa. Nungap. Dua, okay, jangan ditarik ya. Enggak sakit beneran. Pinter. Pinter. Satu lagi. Nah. Mulut sekarang mulut. Ah. Gitu. Bang. Hai, Kak. Enggak sakit kalau mulut. Selesai. Assalamualaikum. Jadi udah swap semuanya. Sekarang aku mau packing. Seneng deh packing karena kayak udah lama banget enggak traveling. Palingan paling jauh itu ke Bandung gitu kan. Terakhir ke luar negeri itu Februari sebelum Covid masuk Indonesia. Terus sekarang mau naik pesawat lagi perdana ya sama anak-anak, which is aku deg-degan. Dan bismillah mudah-mudahan mereka enggak rewel, tapi enggak, insyaallah mereka hebat. Nah, kita mau ke Lombok. Aku bawa baju-baju dress-dress karena kayak buat di pantai itu anaknya tuh dress-dress, dan ini semuanya koleksi antara sendiri. Jadi ini kayak koleksinya Kia, nanti yang terbaru, koleksi pattern-pattern yang terbaru. Ini Zashi yang terbaru. Kalian kita foto-foto yang lucu tuh Hawa sebenarnya. Hawa dari semalam itu udah nanyain mulu, "Mami mau packing, Mami mau packing." Kayak semuanya excited gitu loh mau packing gitu. Jadi ya udah, sekarang aku packing dulu. Bawa baju dress. Nah, kalau Inu masih kantor, kayak masih meeting. Paling nanti dia pulang karena baju cowok sedikit ya, say. Kalau baju emak-emak sama anak-anak tuh banyak banget gitu. Oke, okay, backsoundnya Baby Black Sheep. Nah, ini sekarang giliran Adam sama Hawa yang mau packing. Bawa baju apa aja, Nak? Bawa baju ini. Oh, gitu. Seneng apa? Seneng kalau ke Lombok. Oh, seneng kalau ke Lombok. Ngarang banget ya, guys. Aging. Keriuhan di pagi hari yang satu mau ke Lembang. Ini ngapain sih, nge-vlog? Iya. Oh, kita ke tenggang. Oh, lu masih ke tenggang? Gua ke Ciwidey. Ke lokasi film Heart. Aduh, gue jatuh. Gue mau ke Kawah Putih dulu, gue tahu Kawah Putih dari film Heart. Gue belum pernah kesana. Gue juga ngefans banget sama Irwan zaman dulu. Parah, gue tuh nonton film Heart. Gue duduk paling depan, Shay. Sama sekolah gue. Gue nonton film Heart apa gini nih? Anjir, yang gue duduk paling depan itu nonton yang Kak Irwan sama Bella. Film apa, Kak? Love. Ih, aku ngefans banget sama kamu, Shay. Film kamu bagus banget. Foto SMP loh. Aku nangis tapi di depan tau gak? Saking tuh dia full, gue pengen depan, gue begini. Iya, parah. Yaudah, sayang. Kita berapa lama? Minggu. Good morning, hari ini ke Lombok. Insya Allah. Gimana tidurnya? Bangun subuhnya, Mbak. Kesiangan? Kemaleman. Hah, kemaleman? Maksudnya bangun kecepetan? Maksudnya bangun subuhnya masih gelap gitu. Oh iya, alhamdulillah. Seneng gak mau ke pantai? Seneng dong. Kebalik dong itu. Kebalik dong itu. Aci gak ikut, Aci? Aci ikut. Aci jaga Nenda, sayang. Rumah. Ada Oma Feni. Jaga rumah lah. Target akhir bulan ini harus selesai. Apa? Di HP. Wuh. Katanya gak bisa main handphone Aci.
Semalam kompak sama kakak, sama adik gambar di ruang di playroom lama nah. Dah. Eh, bayi gede. Paling besar tapi paling manja sama omanya. Aduh, berat bener ini dicoma. Dia kata ngilangin bosan nunggu, jadi mau peluk oma aja katanya. Mau kemana Bapak? Mau ke Lombok. Ngapain? Insya Allah, mau liburan. Bapak kok baru syutingnya sekarang? Biasa Pak. Telat ya Pak ya? Iya guys, jadi kayak udah 2 tahun gak kemana-mana sama anak-anak yang naik pesawat ya. Terakhir itu Februari tahun berapa ya? Pokoknya sebelum Covid masuk Indonesia aja. 2020 sama Adam aja waktu itu dan riuh banget. Nah jadi tips dari aku, kalau misalnya sama anak-anak itu harus lebih pagi, karena jangan sampai lari-lari di airport, itu stres banget. Jadi kalau aku selalu 2 jam sebelum keberangkatan tuh udah nyampe bandara, udah santai, bisa makan, bisa main tuh, lihat bawa stiker, bawa segala macem, supaya anak-anak nggak bosen. Karena kalau misal kebayang nggak, kalau misal 15 menit boarding larinya kayak apa? Yang ada lupa anaknya di mana. Lupa kan ada 3, Bos. Kalau 5 satu taruh di kepala, satu taruh di kaki. Nempel. Hawa, stop hawa. Ada apa? Baru pagi ini udah capek ya, Sai. Hawanya enggak kelihatan. Hawanya enggak kelihatan. Bapaknya prioritas duduk. Cuma mantau ya, penting aman. Melihat-melihat kondisi. Oh, pakai safety, udah pakai safety belt. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Terakhir dia naik pesawat umur 1 tahun. Iya. Sayangnya. Oh, udah pakai safety belt? Udah. Mana? Oh iya, pintar. Oh, adeknya bawa tuh. Oh. Adek. Mau lihat awan. Mau lihat awan. Jantungnya awan mau copot. Jadi jaga. Semuanya gini. Jantungnya mau copot. Hawa terakhir naik pesawat masih kecil banget, terus nangis terus lagi. Kenapa nangis? Ini bukan Lombok, ini Lombok. Bukan, tapi gak ada pasir, gak ada lautnya. Oh, gak ada pasir, gak ada laut. Ini masih di airport, cantik. Nanti kalau udah nyampe pasirnya, pantai baru ada pasir, oke? Alhamdulillah baru nyampe, tapi deg-degan NTT gempa. NTT gempa 7,5. Prediksi tsunami. Kan bentar lagi dicabut mudah-mudahan. Biasanya kan gitu. Panik sumpah. Aduh. Panik, eh. Lombok. Jadi dia enggak percaya ini Lombok. Karena kenapa aspal enggak ada pasir katanya. Oh. Masih di bandara. Ini masih di bandara. Ya ini sabar, kita naik mobil dulu baru ke pantai. Panik nih, mau gue panik ya. Kenapa? Kendatnya kembali 7,5. Kepada seluruh wilayah. Tapi NTT berapa minggu ini gempa mulu emang? Iya lagi. Iya, kemarin banjir. NTT lagi gempa mulu, kasihan. Iya. Gimana?
tetanggaan. Enggak ya. Yang kemarin lo ke sana kan? Heeh. Baju yang kemarin ke sana. Baju kenapa? NTT. Sore. Hawa udah ngantuk banget tapi gini. Hawannya mana? Hawannya mana? Hawannya mana? Kalau ada enggak bisa diam. Terus bilang, ada bilang gini, "Mak, ada tulisan ini, Lampung ada di bawah. Oma, aku mau ngambil, jangan." Terus kayak gitu pas di awan dia bilang, "Kok kok macet? Berhenti." Enggak berhenti, itu melayang. Anak-anak mana? Ada mana nih? Ayo mana? Lupa. Anak budunya pas itu. Apa ini? Anak gue udah demo, lapar. Udah buat tangan saya. Lari-larian nih. Masya Allah, saya enak banget ya. Banget. Lombok ya. Kamu suka banget ya, pantai gini ya. Aku jadi inget di Aceh sih sebenarnya. Karena kalau di belakang rumah aku tuh persis langsung pantai, sayang. Iya. Yeah. Mm-hmm. Jadi kebayang enak. Ya mandi di pantainya, Masya Allah nih. Makan Aceh nggak? Banget. Aceh yuk. Ayo. Aku kangen makan di Aceh. Sayang, lapar sayang. Mau makan apa? Pengennya sih mie ijo lemonilo. Udah nyampe Lombok masih mie ijo lemonilo ya. Tapi nggak apa-apa. Kalau untuk mie ijo lemonilo kapan sih aku bilang? Enggak, aku bikinin dulu ya. Oke, okay, sayang. Sayang. Ini kamu, sayang. Mie. Emang ya, mie ijo lemonilo ini favorit kita? Iya sayang, karena mie ijo lemonilo itu tanpa pengawet, tanpa penguat rasa, dan tanpa pewarna buatan. Kita jadi seneng deh. Bismillah. Hmm. Hmm, emang enak ya, Masya Allah. Bismillah. Hmm. 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 Sayang, ya? Kalau besok mau lagi boleh nggak? Boleh lah. Kita pilih mie ijo lemonilo. Pilihan kita, pilihan yang lebih sehat. Cek aja labelnya sebelum beli. Sayang, stoknya banyak kan? Biar momen-momen kayak gini makin pas ditemani sama mie ijo lemonilo. Iya sayang, belinya di supermarket terdekat atau di aplikasi lemonilo aja. Udah banyak produk lainnya, plus gratis ongkir lagi. Masya Allah. Siap sayang. Mie lemonilo, mie hijau, pilihan kita. Bagus banget ya? Parah. Ini segini, Kak? Segini semua. Segini semua? Saya, Pak. Ya emang nggak bisa nyewa setengah. Oh, nggak bisa. Segede banget ini, mah. Segede banget. Lihat, ya. No, lo main volley, no? Hah? Main volley, bertangkis. Berapa, Kak? Hah? Berapa? Jangan ngomongin harga, mulus. Oh. Nanti makanannya nggak enak, rasanya. Oke, kita udah nyampe villanya. Masya Allah, lihat pemandangannya. Deket banget sama pantai. Ya, jadi ini namanya Beach House. Ya, jadi emang rumah di pinggir pantai. Dan enak banget sih, Masya Allah. Jadi pokoknya enak banget. Jadi tadi lucu, kita tuh nunggu di airport. Nunggu informasi dulu, deg-degan, say. Baru landing, teneng. WhatsApp apa? Iya. Irwan, teman-temannya Wisnu. Ji. Gempa. Aduh NTT, aduh. Bismillah, tapi bismillah siapa apapun itu jangan sampai ada yang tsunami, kasihan nanti. Oke guys, sampai ketemu bis. To change your life, show everyone that you care, that you love, cuz all the world will always be with you, guiding your heart when
said.